Lights. Camera. Action. Kembali minggu ini dalam Hot TV bersama dengan Zati dan juga Sarah. Sarah ke Sarah Ancha? Sarah boleh, Sarah Ancha boleh. Sarah Ancha, Ancha. Yes. Minggu ini kita ada tetamu istimewa. Kalau dulu popular dengan lagu Bola-Bola Api. Kalau korang tahu boleh tweet sekarang lah dekat Twitter guna hashtag Hot TV. Tengok tekaan tu betul ke tidak. Jadi pergilah pergi panggil. Mana? Ngapa? 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 Mengapa rindu? Jom lah sini. Yes, finally dah ramai sangat minta kita bawakan Kak Siti Nordiana atau Kak Nana. Hai. Hai. Dengan Sarah dan juga Zeti dalam Hot TV. Apa khabar? Alhamdulillah. Baik. Okey, kita nak terus tanya soalan. Soalan pertama, perancangan selepas single yang terbaru, ada perancangan lain? Sebenarnya perancangan lain tu akan keluar single ya. Lagi single ya. Cuma sekarang dalam pemilihan lah, mana satu yang kita nak push dulu sebab dah record dah. Berapa lagu. Dan sekarang ni nak tengoklah mana satu yang kita nak push. Okey, ada orang tanya, selalunya kalau Kak Nana bawa lagu ballad kan, mungkin ada perancangan nak bawa lagu-lagu yang bergenre lain tak? Genre lain? Rock dude. Sekarang kan famous rock dude kan? InsyaAllah, dia genre lain tu dia tak boleh lari jauh sangat pada Kak Nana lah. Dia kena ada juga sentuhan Dayu. Yes, orang kata Siti Nordiana punya signature. Okay, macam kalau Kak Nana macam Sarah tadi sempat lah kita stop Instagram kan. Nampak macam tak banyak lah share. Apa kalau orang artis lain tu dia banyak share personal aktiviti dia. Kak Nana banyak post pasal kerja je. So kita nak tahu Kak Nana kalau tak kerja, apa perangai-perangai atau aktiviti-aktiviti pelik Kak Nana suka buat dengan family ke kan? Pelik ke? Pelik macam ada orang dia suka macam duduk rumah atau dia bawa anak dia pergi piknik ke atau tiba-tiba jenis main Lego ke. Kak Nana apa aktiviti favourite? Kak Nana ada kucing. Berapa ekor? So, sekarang ni ada 5 ekor. Sebab bau beranak kan. jadi banyak lah. Jadi tambah banyak. So dia macam suka duduk rumah lah. Sebab ada cucu-cucu baru lahir kan. Cucu-cucu. Jaga cucu kat rumah. Okay, kita nak gosip-gosip sikit lah dalam kamera. Tapi betul korang. So sekarang ni kita layan dulu carta hot. Baby selebriti Malaysia yang telajak comel. 5. Muhammad Luth Ali, anak Saharul Rizwan. Muhammad Luth Ali telah mendapat ramai perhatian sejak pertama kali Saharul Rizwan dan isteri Dina Imer berkongsi foto comel bayi mereka. Bayi lelaki seberat 2.8 kilogram itu kini sudah mencecah 6 bulan dan mempunyai warna anak mata yang sangat cantik sehingga sering mendapat pujian dari netizen. 4. Ishal, anak kepada Akim Ahmad dan Stacy. Pasangan bahagia Akim dan Stacy dikurniakan seorang bayi perempuan yang dinamakan Ishal Februari lalu. Wajahnya yang sangat comel persis wajah ibunya Stacy telah mencairkan hati peminat apabila gambar Ishal sering dimuat naik di laman Instagram miliknya dan kakaknya Bella. 3. Yusof Leoni, anak kepada Yusri dan Lisa Surihani. Kini Yahara Leoni tidak kesorangan lagi dengan kehadiran Yusof Leoni, anak kedua Lisa Surihani dan Yusri yang dilahirkan pada bulan April lalu. Lisa akui kadangkala kasihan melihat gelagat Yahaira yang cemburu akan adiknya dan seringkali mahukan perhatian daripadanya dan Yusri. 2. Sheriff Sam Hazy, anak kepada Shahizi Sam dan Shatila Melvin. Bayi comel Sheriff Sam Hazy adalah merupakan permata hati kepada Shahizi Sam dan juga Shatila Melvin. Walaupun Sam kini semakin aktif dengan penggambaran, namun Shatila akui dia belum bersedia untuk berjauhan bagi tempoh lama dengan anak lelakinya dan lebih rela melakonkan watak kecil sekadar melepaskan rindu. 1. Helena Hale, anak kepada Hale Husaini.
Pemilik lagu Jumpy, Hale, telah mengambil seorang bayi perempuan dan diberi nama Helena Hale. Hale juga turut menjelaskan dia tidak merancang untuk mengambil anak angkat lagi dalam tempoh terdekat. Hale mahu terus fokus untuk membesarkan puteri sulungnya, Helena yang kini baru berusia 6 bulan. Twitter kalau korang ada soalan ataupun nak komen-komen. Tapi yang pastinya kalau orang dan dengarkan di Somban tu, frekuensi kami Hot FM dekat sana 99.5. Yes. Kalau anda terlepas episod-episod lepas, relax. Okey, jangan DM I tanya kat mana. Dekat www.tonton.com.my ataupun dekat YouTube Hot TV pun ada juga. Mm-hmm. Okey, sekarang ni Kak Nana nyanyi tak sumbang. Okey. Okey, okay, so kita nak test Kak Nana. Kita nak main game apa, Zeti? Kita nak main game sumbang teruk. Yang pastinya lagu-lagu tu sumbang. Tapi yes. Kak Nana kena teka, okey? Kak Nana kena teka lagu apa dan nyanyian siapa. Uh-huh. Sila perdengarkanlah. Tak ingin ku tunggu-tunggu. Walau sesaat ku mampu-mampu. Sekejap cinta, tak sedar aku. Kau yang ku mahu, kenal kamu. Ku mampu bangun-bangun dari abu. Dari abu? Biar betul. Seorang penyanyi lelaki tapi tadi suara macam perempuan kan? Penyanyi lelaki saya bagi clue. Lelaki lepas tu dia dah kahwin belum? Sudah. Jawapan dia apa nanti? Jawapannya adalah Hafiz Syuib Kejar. Yeah. Abdullah kan? Nipis kan? Oh, OKL. Tiba. Alah, sobat. Sikitnya dia gigit. Aku tersungkur. Sedih Kak Nana suara Kak Nana. Yang ini kalau tak tahu, susah Kak Nana. Kenapa? Yang ini mesti tahu. Alasanmu? Bukan. Jawapan ni kita baru borak pasal dia tadi. Kan faham? Lulu. Yang mana yang kurang azab? Apa ni? Serius? Oh, ni coklat. Tapi telah coklat bersalut sesuatu. Saya tak tahu Kak Nana patut tahu. Bunga lawa. Dia tak pergi dapur ni. Tak pergi dapur ke? Jangan ingat penyanyi tahu semua lagu, okey? Tidak. Apa rasa? Dah. Dah. Cukup, eh? Okey, cukup. Oh, angin. Kau kirimkan kalimat. Kekuatan hadirmu semua indah dalam diriku bertempat hanyalah kamu melengkapi diriku berpisah kita hanya untuk ku sedar semula bintang malam setia seperti dirimu. Jadi yang last tadi tu, clue dia. Bintang. Dah nyanyi dah. Dia sumbang sangat ni. Bintang malam setia. Bintang malam? Nasya. Dengan rapo. Tahu kan lagu tu? Tahu tapi sebab dia nyanyi sumbang. Bintang malam setia. Oh, yang nyanyi lah. Sebentar dikunyah sampai habis tau. Dia kata sedap. Syak dia. Dah. Sekarang ni kita pergi iklan dulu. Kita nak pergi mencuci mulut lah setelah makan macam-macam.
Saksikan episod-episod lepas Hot TV dekat Tuntun ataupun YouTube channel kami Hot TV. Kembali minggu ni bersama dengan Siti Naudiana, Sarah dan juga Zaki. Yes, jangan lupa sampai-sampai tengok ni, peminat-peminat Kak Rana semua boleh gunakan hashtag Hot TV dekat Twitter sebab Sarah selalu baca sampai-sampai korang tengok Hot TV ni. Jangan kejam air. Okey, kita nak teruskan soalan untuk Kak Nana. Memang kita tahu Kak Nana cukup bersetar, boleh menyanyi, boleh berlakon. Mungkin ada sesuatu lagi benda yang Kak Nana impikan tapi belum buat lagi dalam industri. Ataupun mungkin nak buat benda lain ke lepas ni? Zapin ke kan? Contemporary ke? Kak Nana teringin nak menari. Menari tradisional ke? Modern ke? Dari ala-ala K-pop gitu. Nampak tak rahsia dia. Suka K-pop rupanya. Yeah. Okey, Kak Rana. Biasa orang macam yang Sarah jumpalah artis-artis semua memang dia selalu takut sesuatu. Kak Rana paling takut apa? Kak Rana? Kak Rana takut pada ketinggian. Oh, iya ke? Ya. Tiga orang. Mesti lapar besar dia bagi tahu kita tu. Kenapa? Nanti kita akan bawa Kak Rana jalan-jalan. Apa dia kata? Poster banjir jam lah. Okey, kalau Kak Rana diberi peluang untuk banjir jam. Ataupun naik. Roller coaster tadi. Bukan roller coaster. Okay. Dia yang bola yang kena macam plastik tu. Plastik. Okey, Kak Rana kena pilih mana? Takkan pilih. Kalau kena pilih. Tak ada, tak dengar kalau. Tak mungkin. Dia begitu berkeras ya. Kalau kita tarik dia bisa ambil lagu sekarang ni pun. Jangan. Habis. Sekarang ni pergi beli tiket. Jom. Tak payah, tak payah. That's why kita nak layan dulu api awal. FM. Hey, babe, korang dah dengar lagu baru Jana ni? Alah, aku dah dengar dah. Akan bercinta tu kan? Macam mana? Akan ku bercinta lagi satu. Takkan, lain. Itu mojo. Akan bercinta macam ni tau. Akan bercinta. Itu akan ku tunggu. Orang lain kali nak nyanyi biar ada research. Lagu akan bercinta lagu lama. Ku akan kan panas berpanjangan. Slam kan? Slam. Ku sangka kan. Oh, ini mesti betul. Okay, okay. Aku selalu dengar lagu ni jadi OST setiap minggu. Oh, patutlah familiar. Familiar betul lah. Jalan-jalan cari akan. Sudah yang dimakan. Cek. Teruk sangat ni. Dah. Kita tanya Jana Nich ni. Jana. Jana Nich. Lagu kau, lagu akan bercinta tu macam ni lagu tu? Salah lah kau nyanyi tadi. Salah. Yang betul dia sini. Cepat, akan bercinta. Aku nak dengar lagu ni, Dato' Ali Syukri dengan Nur saja. Itu lagu saja. Aku kena Sajat. Kau. Apa yang dia pilih Sajat? Dia. Sebab Jana Nich dengan Sajat lebih kurang. Yes, seperti biasa selain daripada kita orang yang korang tengok tadi lah apa yang hot. Hot ke tidak? Okay, kita nak main game yang dah kita sediakan untuk Kak Nana. Dipanggil cepuk cemas. Okey, so jawapan dia kena jawab secepat mungkin, tak boleh fikir. Walaupun cemas jawab je. Kalau tak ada kita cepuk. Yes, cepuk je dah. Cepukkan dia daripada belakang. Pernah atau tidak Siti Nordiana menerima lamaran daripada peminat? Pernah. Kat mana tu? Sebut je lah. Cepat jawab. Tiga perkara tentang Siti Nordiana yang mungkin peminat tak tahu. Suka berangan. Okey. Suka nangis. Suka nangis dan pelakut. Pelakut. Selain daripada tinggi, takut apa lagi? Takut gelap. Tidur tak tutup lampu ni. Bila kali terakhir Siti Nordiana bersenam? Semalam. Bersenam apa tu? Jogging? Dodgeball. Dodgeball. Pernah atau tidak Siti Nordiana menyesal masuk industri seni? Tak pernah. Tak pernah. Memang ini adalah minat daripada dulu. Betul. Minat daripada dulu dan untuk maintain dia susah juga sebenarnya. Tapi memang tak pernah terfikir nak masuk industri lain lah. Memang daripada kecil memang nak nyanyi. Industri ni jelas lah kan, industri pemotoran pula. Siapa tahu.
#brocuba. Akan cuba jawab kertas soalan matematik. Alah. Darjah 3. Ayolah, kamu. Kita matematik fail lah, come on lah. Aduh. 1, 2, 3, jawab. Gunakan buluh, weh. Gunakan buluh. Apa benda ni, salah cakap. 3, 4. Eh, senang je kau dapat jawapan tak ada. Come on lah. Otak. Hey. Otak lah. Kau tak ada jalan kerja, tak ada ni kau dapat jawapan. Alah, dia macam tu. Ni jenis kat sekolah, budak-budak yang cacah pandai depan cikgu. Ya. Bukan aja acara memang pandai kan? Bundarkan nombor-nombor berikut kepada puluh yang terdekat. Sekian jawapan yang betul. 5,456, 5,460 lah. Aduh. Kali pertama, Syuk seolah-olah nak menang. Susun nombor-nombor di atas dalam susunan menaik. Itu pun aku tengok sebenarnya. Aku tengok kau bawa aku baca semua apa. So, susun nombor menaik. So, kita nampak siapa yang kuat meninggu kat sini, nampak? Okey, satu. Oh, lagi untung. Lagi. Aku tiru dah senang. Dah, sekejap. Siapa satu lah nak pergi sekolah kat rumah? Nah. Ternyata bukan busy. Kecil, macam budak-budak bijak lagi lah. Dah habis itu dia. Struggle ke, kawan-kawan? Hei. Dia simpul lah. Eh, dah siap lah, sekarang sekejap. Okey, eh? Cikgu tak ada ajar, tak pernah dalam sekolah. Tuliskan 7012 perkataan, 7012. Kau ingat? Apa? Ha? 7012, 7012. Eh, dia suruh tulis nombor. Aku tulis nombor. Tak, soalan dia suruh tulis nombor. Nombor! Tulis. Apa ni? Eh, Arah, tak betul. Ha. Nombor kan tulis nombor lah. Darjah 3 pun tak lewat. Keputusannya, Syuk dapat 16/20. Oh. Yeah, 16/20. Tak dapat full mark ke? Sampai keluar kamera tak dapat full mark ke? Ya, dapat 10/20 dengan bantuan kalkulator. Okey, okey. Itu pun dapat 10. Okey, aku nak WhatsApp lah. Fizi 8/20, selebriti sekolah. Yeah. Kalau nak dengarkan Hot FM dekat mana-mana je yang ada telefon pintar ataupun tablet tu, muat turun aplikasi kami, okey? Dekat Google Play ataupun App Store. Yes, orang-orang JB jangan lupa 90.1 FM, Singapura pun sama. Sekarang ni kita nak cabar Kak Alana punya tahap kesabaran. Rasanya cukup sabar ke tidak? Sebenarnya, terserang Kak Alana tak apa sabarlah. Sekarang ni kita ada pingpong pacak. Okey, di mana kita kena pacakkan pingpong ni, bolanya kat atas ni. Tapi kita kena susun nak tiga ni. Buat macam ni. Nak tu kena kat bawah, bola di sini. Dalam masa 1 minit saja. Ya, rekod sekarang ni dipegang oleh Stacy 1 dan juga Sandra 1, tapi sebab dia excited jatuh lagi. Yeah. So kita jawab over excited juga. Okey, masa timing dimulakan dari sekarang. Okey, aku nyanyi sumpah teruk juga. Okey. Mengapa rindu... Abi kan? Tak. Tak boleh. Dekat bawah tak boleh. Dia kata boleh. Bola tu kan? Kat atas. Macam dia nak jatuh, boleh lah tukar. Boleh lah. Gigih lah. Hai. Nak buat. Kata dia tak boleh. Mana kau tahu? Nak cuba jugalah. Cubalah. Cubalah kalau boleh kan? Okey, tak apa. Ambil lain. Saya ambil. Jangan risau. Jangan ambil je. Oh, jangan nanti kan digoyang nanti laki Sandra tu kan. Oh, jangan ditegur. Mustahil eh. Mustahil kalau dapat lebih daripada satu. Maksudnya? Satu pun mustahil tak? Satu kan dia pakai tangan. Maksudnya? Tak boleh ke? Tak boleh pakai tangan. Kena letak sekali je ni. Nak tu dah jatuh, bola jatuh, maka mula balik. 4, 3, 2, 1. Betul kan kita kena sabar weh. Sebab dia betul-betul tak sabar. Last kali dia macam tak sabar. Last kali dia letak pakai tangan. Apa ni? Macam ni tak payahlah. Tak nak masuk dalam list Arsia tak percaya. Tengok jamming hot minggu ni.
Cintamu hancurkan zahirku. Rela dicampak ke penjaramu. Dari diperlakukan begini, sungguh kau yang ku mau. Berdoa semoga kau akan berubah, mendampingiku selalu. Kasihku, tolong lihatkanlah, tunjuk dia jalan kepadamu. Yang tersesat tiada bertuju, berikan hatimu padanya. Kau akan rasa cinta sebenar dalam kau mencari aku. Sungguh kau yang ku mahu. Berdoa semoga kau akan berubah, mendampingiku selalu. Semoga kau akan berubah, mendampingiku selalu. Juga okey, ada yang perangai macam saran cak ke? Ya, betul. Okey, Kak Nana, sekarang ni Kak Nana boleh bagi ucapan lah dekat penat-penat Kak Nana. Apa fan club Kak Nana, nama apa? Siti Nordana FC. Yes, especially diorang tu. Okey, especially Siti Nordana FC, terima kasih kerana menyokong Kak Nana. Ada yang datang daripada KL, kalau Kak Nana show kan, dia sanggup datang daripada jauh-jauh. Terima kasih banyak-banyak dan terima kasih Hot TV. Yes. Dan kakak hari ni yang bersabar dengan kakak. Dan jangan lupa nanti dengan single terbaru Nana nanti. Wow. So yang melamar tadi tu antara dalam Tak habis. Lagi dia nak korek lagi rahsia. Okeylah, jangan lupa saksikan episod-episod sebelum ni Hot TV. Boleh tengok dekat tonton.com.my ataupun YouTube Hot TV. Saya Zati.